Kang Idoi, Okoy pamit dulu ya, mau ke kantornya Cuyoyo. Kamu mau apa ke kantornya Cuyoyo? Okoy mau tanya, kapan Okoy mulai masuk balai pelatihan? Kamu mau berangkat? Kapan? Belum tahu, Kang Idoi. Kalau jadi berangkat, kamu kalau ketemu Atem, salam ya, Koy. Saya kangen sama Atem. Insya Allah, Kang Idoi. Ya udah, ayo saya antar ke kantornya Cuyoyo. Oh, nggak usah, Kang Idoi. Okoy teh bisa sendiri. Kang Pedro? Iya, Cek. Okoy teh pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bro. Itu Atem apa Okoy, Dro? Itu Cek Okoy, Bos Idoy. Bukan Atem. Oh. Aduh. Jangan begini atuh Asep, Karsum, Kasdun. Pakai aja dulu uangnya. Saya kan gak pernah minta, kalian harus cepat mengembalikan. Punten Bos Idan, kita teh malu sama Bos Idan. Apa? Malu? Kenapa harus malu? Saya mah ikhlas, lillahi ta'ala, Asep, ridho, ya lahir batin. Iya, Bos Idan, maaf, kita teh telah terus mengembalikan uang pinjamannya. Karsum, saya kan pernah bilang, kapan saja boleh kalian kembalikan, asal kalian punya usaha. Nggak apa-apa, Bos Idan. Ini lebih tenang, nggak kepikiran. Ya sudah, saya terima uangnya. Mana? Ini Bos Idan. Ini Bos Idan. Kekurangannya nanti kita... Udah, Sep. Jangan berpikir kekurangannya. Sudah saya anggap lunas. Alhamdulillah. Terima kasih, Bos Idan. Ya, sama-sama. Kalau begitu, kita permisi, Bos Idan. Mohon, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nin, cuy. Mangga. Mangga. Bebas! Ayo, John. Aduh, ampun mentalnya. Bagaimana mau jadi pengusaha kalau seperti ini? Mentalnya bagaimana, Kang? Mental menunggu transferan, Inin. Punten, Bos Idan. Maksudnya? Begini, cuy, maksudnya. Mereka teh kurang gigih, ya. Kurang semangat. Namanya juga orang usaha, orang dagang. Ya harus sabar atuh. Kalau misalnya nggak ada pembeli, kalau rugi. Memang begitu aturannya, cuy. Nggak harus hayo, we untung terus. Udah, cuy, nggak usah dibahas lagi. Mendingan sekarang mah nembang biar rame. Sok. Siap, Bos Idan. Bapak-bapak, ibu-ibu, yeah. Mari belanja di warung Bos Idan, harga nama cihuy pisan. Hihaa! Kok bocoros?